Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada. Ketemu kembali bersama Sendra di acara live report acara pelantikan PJS Rektor UI Jakarta. Nah, alhamdulillah hari ini sudah dilantik PJS Rektor UI Jakarta, yaitu Ibu Dr. Najmatul Faiza MO yang semula menjadi Wareg Satu UI, hari ini dilantik secara resmi menjadi PJS Rektor UI menggantikan Ibu Profesor Dr. Haji Tuzai Matiyato yang wafat sekitar satu bulan yang lalu. Nah, bagaimana harapan Ibu PJS Rektor baru UI hari ini? Kita akan tanyakan bagaimana Ibu Dr. Najmatul Faiza. Assalamualaikum. Insyaallah luar biasa. Hari ini resmi dilantik menjadi PJS Rektor UI. Ada banyak tugas, ada banyak harapan, ada banyak mimpi. Apalagi hari ini kita berada di bulan Muharram, 10 Muharram hari ini. Momentum yang luar biasa. Kita berada di Muharram, kita berada di kemerdekaan Indonesia juga. Semangat hijrah, semangat kemerdekaan, semangat Al-Quran. Nah, kira-kira apa nih perasaan Dr. Najmat dilantik hari ini? Apa kira-kira perasaannya dulu, apa harapannya kira-kira untuk Bapak? Ya, pertama terima kasih karena pada saat yang lebih baik, bahkan visi itu menjadi pusat Al-Quran, pusat yang bagus beriman, pusat pendidikan, dan ini luar biasa. Dan wah, mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama di bawah PJS Rektor UI. Insyaallah luar biasa. Sekali lagi sahabat sekalian, Ibu Dr. Najmatul Faiza ini adalah merupakan putri ulama fikih besar Indonesia dan merupakan putri pendiri dan rektor pertama di UI Jakarta, yaitu almarhum Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain. Jadi masya Allah luar biasa, sosok yang tentu akan membanggakan bagi UI, bagi Indonesia, bagi Islam ke depan. Sekali lagi selamat Ibu Rektor. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita bersama keluarga besar UI, menjadikan UI menjadi sebuah pusat segala-galanya lah, pusat peradaban, pusat ekonomi syariah, pusat Al-Quran dan berbagai macamnya. Sekali lagi selamat untuk Dr. Najmatul Faiza, mudah-mudahan diberkati UI. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya bisa live report dengan saya tadi hari ini. Sekali lagi makasih sahabat sekalian, doain UI. Nah, kalau mau kuliah UI aja tempatnya, belajar ekonomi syariah UI tempatnya, pendidikan agama Islam UI, tafsir wah jangan tanyakan lagi. Nah, keren-keren. Ah, UI deh. Pokok dosennya top keren-keren banget kira-kira. S1 ada, S2 ada, S3 ada. Nah, oke ya. Salam hangat dari kami semuanya dari kampus UI Jakarta, kampusnya para penghafal Al-Quran. Salam Al-Quran, salam ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.